Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sangat berharap channel Arabia TV ini Memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya Sebesar-besarnya Dan juga seluas-luasnya Untuk semua kalangan Namun saya juga paham Sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini Ada yang kemampuan berbahasa Arabnya Masih dasar Bahkan sangat dasar sehingga, sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program, namanya Program Sekolah Arab Digital. Yang kami singkat, SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekan serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, Ustub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami dan mudah dipraktekan Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Tayyib ayo ikhwan wal wa akhwat hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم سلام, ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اياه نعبد وإياه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاه والسلام على خير الورى في البر والبحر أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Kita lanjutkan dengan bait yang keempat. Wa umrina naqisum fi kulli yaumin. Ya. Wa umri naqisun fi kulli yaumin. Ya, udah segitu dulu. Wa umri wa apa? Harful

Mudah daun marfuun walamatu rofi doma dua rofi yang kiri sudah sudah terus bahwa mudofun ya bahwa mudofun ah walamatu ka wa walamatu rofi dommatun mukod daratun alad domir lil mutakalim wahdahu ya kan ya bahwa mudofun bahwa mudofun oke okay. yau Domir mutasilun. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Fi mahali jarin mudofun ilahi. Mudofun ilahi. Nah. Nah, kisun kenapa doma? Khabar lil mubtada. Khabar lil mubtada ini atau khabar lil, lil mubtada boleh. Ma, uh, marfun walamatorofin doma. Zohirof ya akhiri. Sudah. Ini sudah paham. Fi kuli yomin fi harfu jarin. Harfu jarin ma, ala sukun. Kuli majrurun, Wal matu jari kasro zohiro fi akhiri bawa mudofun. Mudofun. Yomin mudofun ilaihi. majrurun wa Majururun wal matu jari kasro zohiro fi akhiri. Bapak Ibu masih ingat setelah kata kuli itu biasanya nakiroh ya dan selalunya uh, mufrad kul yaumin kul yaumin huwa fi sya'nin kul amrin dibalin uh, kul mauludin yuladu ala fitrah kul nafsin zaiqatul maut dan seterusnya ya wa umrina kisun fi kul yaumin nah kita lanjutkan langsung pada muka surat yang sama ada halaman yang sama wa zambi wa zambi zaidun

Taf. Atop lagi. Atau Matuf ke mana? Ke Zun ke Zunubi. Umri yang dekat. Ke Umri ya, betul betul ke Umri. Ya. Kan? <laughs> umri. Zambi ya. berarti mubtadaun ya kan? Matuf mubtada kan? Iya. Ya, maktub mubtada lah. Tak cukup kita singkat saja ya. Maktub mau mubtada. Terus bawa mudofun. Ya. Uh,

ada tul istifham. Ada atul istifham. Kata tanya. Mabniun ala? al kasri. Kaifa ala, Fathi. Al Mabniun ala fathi. Mabniun ala Jadi mutaf saja. Hah? Menjadi mudaf. Bukan. Ihtimali? Kan mudaf kepada ya. Um... Itu kaifah ihtimali ada ya bu semula. Oh, ihtimal. tidak ada ya? Oh, tak ada. Tidak ada. Harusnya ada ya? Oh, oh Bagaimana aku menanggungnya? Ada aku di situ. Ihtimali. Bagaimana tanggunganku? Bagaimana tanggung jawabku? Ada aku okay. di situ. Oh, Jadi situ. semula aslinya adalah kaifa ihtimali. Ada ya? Oh, ianya mahzuf saya. Oh, di Seperti liak budun. Seperti itu ya. Hukum yeah. diin hukum waliyadin. Nah, din juga semula dini, ianya dibuang. Oh, Oke. Okay. Kalau kita tidak oh. paham maknanya itu bisa jadi uh, salah memahami. Itu maknanya adalah ihtimali. Hmm. Itu. Kaifa ihtimali. Ihtimali. Nah, Bapak Ibu, kaifa ini kan ada, ada tulis tifham. Ihtimali ini isim. Ya. Udah udah Apa ihtimali kedudukannya? Kalau menurut saya ihtimali ini ada mutakhir. Mubtada muakhar. Mubtadaun muakharun marfuun wa alama rafihi Dommatun muqaddaratun ala ad domir lil mutakallim wahdahu ya. Bawa mudafun Khabarnya mana Ustaz? Wal ya'u dhamirun muttasil mablin ala sukun fi jari mudhafun Mana khabarnya? Berarti khabar muqaddam. Mana khabar muqaddam? Kaifa. Kaifa. Ah, itulah. Kaifa itu ada tulis sifat. Ada ah. Oh. tulis itu adalah khabar. Hmm. Kalau dia di depan berarti khabar muqaddam. Bagaimana logikanya? Mari kita pahami bersama-sama Mengapa saya sebut Kaif ini adalah khabar-khabar mukadang? Saya akan buat di sini kalimat Di samping uh, Misalnya begini Kalau saya mengatakan pertanyaan man anta Apa jawabannya? Ana. Anta, anta atau ana boleh ya ana. Nah, Gunakan anta aja biar sama ya Dengan, dengan pertanyaan Anta ana. Yusuf Anta Yusuf misalnya ya Man anta an, an anta Yusuf yang bertanya dan menjawab satu orang. Man anta anta Yusuf. Siapa kamu? Kamu adalah Yusuf. Coba lihat dalam jawaban anta Yusuf. Anta apa kedudukannya? Mubtada. Yusuf apa? Apa? Nah, sekarang kita ubah kalimat jawaban ini dalam pertanyaan.

Alkitabu adalah isim sesudah isifam. Apa apa kedudukan Alkitabu? Menurut saya ini ada mutada. Mutada muakhar. benar. Dari mana kita tahu bahwa Alkitabu adalah mutada muakhar? Lihat jawaban. Jawabannya adalah Alkitabu misalnya Alkitabu ala ala maktabi. Alkitabu apa? Mutada kan? Yeah. Iya. apa? Hobar, Hobar mubtada, khabar terdiri dari jar majrur. Alam maktabi adalah jawaban dari aina. Karena alam maktabi adalah Khobar berarti aina adalah Khobar juga. Nah, cuma karena aina adalah di awal kalimat, maka disebut dengan Khobar muqaddam. Begitupun kaifa. Kaifa anta? Misalnya anta mujtahidun. Anta mujtahidun. Anta mubtada. Mujtahidun khobar. Nah ketika dibuat pertanyaan kaifa anta. Anta mubtada makhor. Kaifa khobar mukodam. Makanya kalimat kaifa ihtimali. Ihtimali ada mubtada. Semua kaifa ihtimalu ditambah ya. Jadi ihtimalu i. Jadi ihtimali. Ihtimali mubtadanya. Mukhor. Kaifa adalah khabarnya muqaddam. Jadi kesimpulannya ada tulis sifam itu adalah khabar muqaddam. Dan isim sesudahnya adalah mubtada Makhor. Untuk mengetahuinya bisa lihat jawaban dari pertanyaan itu atau dari soalan itu atau dari istifam tersebut. Begitu Bapak Ibu. Bapak sini paham? Ya. Yeah. Mudah. Wa umri naqisun fi kulli yawmin wa dhanbi zaidun kaifah Masih ada dua bait syair lagi. Apakah Bapak masih ada waktu untuk kita lanjutkan dua bait lagi? Tanggung? Ustaz. <tuh> Dengan tuh. Oke. Okay. Kalau gitu dua bait lagi kita lanjutkan pada bulan depan, bulan hadapan. Insya. Akhir bulan. Insyaallah insyaallah ya. Semoga kita panjang umur, panjang usia, sehat semua. In. Baik, sampai di sini dulu. Barangkali ada soalan, silahkan Pak Ini mau bertanya, Pak ini boleh? Ya, Ustaz, cukup, insya Allah. Cukup. <laughs> Ustaz, Ustaz, Ya, Pak Andi, bagaimana, Pak Andi? Nah, bedanya yang ini, Ustadz, ada mislu, ada misal Masa yang... Mas gitu Mas Aldo, Mas Aldo, Mas Aldo, Mas Aldo, Mas Aldo, Mas Aldo, DUNUBI mislu ada dirimali Mislu ada dirimali Kenapa mislu? Sebab khobar dari DUNUBI tuh, uh, Pertanyaan ini kan mislu itu ada ini ah. ya Ada kita kan mislu ada Kadang ada pakai misal gitu Misalun, oh. masalun oh. gitu Penggunaannya Jadi, ya, Penggunaannya oke okay. Ada mislun, ada misal, ada masalun, ada masalun, ada misalun Apa arti dari dari tiga kata ini? Nah, ini mungkin yang perlu diketahui. Mislu itu serupa, penting, atau seperti. Contoh eh misalnya ya, Muhammadun Muhammadun mislu abihi seperti apa artinya Muhammad seperti bapaknya Muhammad seperti bapaknya maka mislu artinya seperti sama dengan ka ka itu kan seperti Muhammadun mislu abihi itu arti mislun nah, kalau masalun artinya perumpamaan atau peribahasa perumpamaan atau peribahasa masal Masal ya, sudah jadi bahasa kita kan Masal ya, dalam bahasa masal. Dalam pelajaran sastra, kesusastraan Itu ada masal Masal itu perumpamaan Contohnya Masaluhum kamasalil Masaluhum kamasalil Ladi stawqadanaron kadana. Atau misalnya lagi uh, ma, uh, Masalul lagi nanya yang fikun amwal. Masalul lagi nafikun afisabiillillahi. Terus pakai nafikun. habbah. Kamasali habbatin. Ambatat sabrasana bila. Fikun isum. Fikun isum. Hablatin yatu habbah. Wallahu yudhuainfuliman. Ya syah. Nah itu itu perumpamaan. Jam biasanya setelah masalul itu nanti ada kamasali. Masalul muka masali. Oke aja, silakan aja Bapak Ibu perhatikan ya. Biasanya kalau kita temukan kata masalu nanti sesudahnya ada, ada kata masali. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan masaluhum kamathali ladis tau kadarnar. Masaluh ladin nafiku nafis sabillulai kamasali habbatin. Itu ustubinya begitu. Sudah dua. Sedangkan misalun artinya apa? Contoh. Contoh contoh example contoh misalnya gini uh, Muhammad adalah contoh kemanusiaan misalul insaniyah oh. tuh misalul insaniyati Muhammad adalah contoh kemanusiaan misal insaniyah oh. al yang sempurna tuh Muhammadun misalul insaniyatil kamilati. Muhammad adalah perumpamaan kemanusiaan yang sempurna. Paham ya Bapak Ibu ya? Pak Pandi paham Pandi? Paham Alhamdulillah. Masih ada lagi? Cukup. <laughs> ya. Baik. Bapak, Ibu, semuanya, alhamdulillah kita alhamdulillah. baru saja selesai mengkaji secara linguistik syair Abi Nawas empat bait. Masih tersisa dua bait lagi, insya Allah kita teruskan pada bulan depan, akhir bulan, dan jika masih ada waktu pada saat itu, kita bisa lanjutkan dengan uh, dua yang lain atau pertanyaan Ibu. Silakan, Bapak, Ibu, silakan siapkan. Doa yang bisa kita gunakan nanti untuk melanjutkan bahasan dari uh, penyelesaian Sayyidah bin Nawas yang nanti kita akan bahas dua bait lagi sisanya, bakinya. Baik, itu saja ya. Marilah kita bersama-sama akhiri dengan bacaan bersama-sama rasa syukur kita dengan ucapan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, banyak ada berapa orang ini? 15 orang. Maka rambutnya kita tuliskan ada 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Mati. Alif, apa kabar, Alif? Alhamdulillah. Selamat berbahagia, selamat rehat dengan senang dan juga rehat dengan nyaman. Iya. Iya. Baik, itu saja ya. Alhamdulillah. Baik. Ayat ikhwan al-khawat. Hada huwa darsuna fi hadihi laylah. Atau fi hadihi munasabah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kesilapan. Dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan. Alhamdulillah. Syukran jazilan ala hikmamikum wa mzimamikum wa musyarakatikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Ustaz Syukran Ustaz. Ustaz. Ustaz Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini Baik bahasan tentang mufradat, Sorof Tasrif Nahwu maupun Uslub Bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami yakni program Sekolah Arab Digital Adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz semuanya ada 8 jilid sudah banyak penyimak channel Arab TV yang menghubungi kami lewat WA memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat oleh karena itu jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat. Sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau buat saya bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau buat saya bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab kita.